بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, kita masih lagi menyambung berkenaan dengan solatut tarawih. Antara tasbih yang biasa kita dengar dan kita baca selepas selesai solat sunat tarawih adalah Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhana, Maha Suci, Al-Malikil Ma'bud, Raja yang disembah, Subhana, Maha Suci, Al-Malikil Mawjud, Raja yang wujud. Seterusnya, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, Subhana, Maha Suci, Al-Malikil Hayyi, Raja yang hidup, Alladhi la yanamu, yang tidak tidur, Wala yamutu, dan tidak mati, Wala yafutu, dan tidak lalai, abada, selama-lamanya. Seterusnya, Subuhun kudusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati warruh. Subuh bermaksud Maha Suci, Kudus bermaksud Maha Kudus, Rabbuna Tuhan kami, wa Rabbul Malaikah dan Tuhan para malaikat, warruh dan ruh. Seterusnya, Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, Maha Suci Allah, walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah, wa la ilaha illallah, dan tiada Tuhan melainkan Allah, wallahu akbar, dan Allah Maha Besar. Seterusnya, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla, dan tiada daya, wala quwwah, dan upaya, illa billah, kecuali Allah, yakni melainkan kekuatan Allah, al-aliyyil azim, yang maha tinggi, lagi maha agung. Seterusnya, imam ataupun bila ataupun muadzin akan mengungkapkan, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma, ya Tuhan kami, Salli ala Muhammad, selawatkanlah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terusnya makmum akan menjawab, sallallahu wasallam alaihi, sallallahu, Allah berselawat, wasallama, dan memberi kesejahteraan, alaihi, ke atasnya, yakni ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya imam ataupun muadzin ataupun bilal akan mengungkapkan, اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا. Ya Tuhan kami, selawatkanlah ke atas penghulu kami, wahabibina, kekasih kami, wasyafi'ina, pemberi syafaat kami, wadhukhrina, bekalan kami, wa maulana, dan pemimpin kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seterusnya makmum akan menjawab, sallallahu wasallam alaihi, sallallahu, Allah berselawat, wasallam alaihi, dan memberi kesejahteraan ke atasnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukran jazilan, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.